Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyandingkan video satu dengan video yang lain. Berbeda dan menggabungkan. Kalau menggabungkan itu menyatukan, kalau menyandingkan itu artinya bersebelahan. Baik, langsung saja silakan buka aplikasi Camtasia Studio kalian. Kalau sudah, pilih dua video yang ingin kalian sandingkan. Sebagai contoh, saya akan memilih dua video. Nah, di sini saya akan menyandingkan video yang satu dengan kamera Xiaomi 2 Prime 4G dan video yang kedua dengan Xiaomi 1S. Baik, caranya untuk menyandingkan adalah kalian masukkan video 1 dan video 2 ke timeline at playhead secara bergantian seperti ini. Kemudian buat track 2 untuk video yang kedua. Nah, ketika kalian sudah memasukkan dua video ke dalam track 1 dan track 2, tinggal pada bagian layoutnya, pada bagian frame video, kalian tinggal geser saja seperti ini. Kemudian kalian sesuaikan dengan frame-nya agar posisinya bisa di tengah. Seperti ini. Nah, pada kondisi seperti ini, kita bisa melihat atau mengetesnya dengan cara klik tombol play. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini sedang membandingkan ketajaman warna dan kualitas gambar dari Xiaomi 1S dengan Xiaomi. Atau kalian bisa menggesernya sedikit agar ada jeda seperti ini. Kenapa terasa lambat? Karena salah satunya adalah di kedua video mempunyai suara yang sama, sehingga salah satu boleh kita hapus dengan cara spirit video and audio. Kita pisahkan dulu, kemudian hapus salah satu suaranya seperti ini. Kemudian kita play lagi, sekali lagi. Memang dari selisih harga lebih mahal Xiaomi 2 Prime 4G, tapi untuk kualitas kamera kalau kita bandingkan, teman-teman bisa melihat untuk kehalusannya lebih halus Xiaomi 2 Prime, tetapi untuk ketajaman warna dan kualitas gambarnya dua tingkat lebih bagus 1S. Jadi, nah seperti itu. Kemudian kalau sudah, kalian bisa menyimpannya ke dalam komputer kalian menggunakan MP4 only seperti ini. Kemudian kalian bisa simpan. Next. Baik, sampai di sini saja teman-teman tutorial yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.